Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu tahu, Cikgu ZE. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tolak jisim. Okey, ini ada dalam buku teks kamu muka surat 64. Lelaki ini ada menternak beberapa ekor haiwan. Okey. Apakah nama haiwan ni? Ya, kambing biri-biri. Berapakah berat kambing biri-biri ini? 100 kilogram. Okey, ini ayam. Ayam jantan. Okey, ayam jantan ni berapa beratnya? 2,350 gram. Okey, cuba kamu bagi tahu cikgu berapakah berat ayam jantan macam ayam serama ni. Dia lebih kecil kan? 350 gram. Okey, ini pula kambing. Berapakah berat kambing? Ya, 66 kilogram. Okey, sekarang 39 gram. Kamu rasa berat yang mana? Ibu ayam atau anak ayam? Ya, 39 gram ini ialah berat anak ayam. Okey, ini soalan yang pertama. Kira beza bila beza operasi apa? Ya, operasi tolak. Okey, beza apa yang dia nak? Beza kambing dengan jisim biri-biri. Kita cari dahulu maklumat kambing ini. Berapakah jisim kambing? Ya, jisim kambing ialah 66 kilogram. Okey, bagaimana pula dengan jisim biri-biri? Ya, jisim biri-biri ialah 100 kilogram. Okey, bila kita nak buat beza, kena ingat kita mesti ambil nombor yang lebih besar. Mana lebih besar? 100 kilogram atau 66 kilogram? Betul, 100 kilogram. Jadi, ayat matematiknya ialah 100 kilogram tolak dengan 66 kilogram sama dengan. Okey, jom kita buat dalam bentuk lazim. Okey, 100 kilogram tolak 66. 6 nak letak kat mana? Ya, mesti di tempat puluh. Dan 6 lagi 1 di tempat sak. Okey, kita selesaikan kilogram. Sifar tolak 6 tak boleh. Okey, sifar kena ambil dengan 11. 11 pun sifar. Dia kata tak ada apa yang dia boleh bagi. Jadi, dia kena ambil dengan ratus. Ambil dengan ratus. Ratus tinggal sifar. Dia dapat 10. Bila dia bagi kepada sak, 10 tinggal 9. 10. 10 tolak 6, 4. 9 tolak 6, 3. Okey, jadi bagi tahu cikgu, beza jisim kambing dengan jisim biri-biri ialah pandai 34 kilogram. Okey, kita sambung soalan seterusnya. Berapakah lebihnya jisim ayam jantan ni daripada jisim ayam jantan serama ni? Okey, kalau ada perkataan daripada, biasanya dia membuat perbandingan. Kalau buat perbandingan, operasi apa ya? Betul, operasi tolak. Okey, sekarang dia tanya soalan ayam putih ni. Ayam putih ni berapa jisim dia? 2,350. Ayam serama ni pula berapa jisimnya? 350 gram. Okey, jadi kalau nak buat yang matematik, nombor mana kita nak letak di hadapan? Bagus kamu masih ingat. Kita mesti letak nombor yang lebih besar, iaitu 2,350 gram. Lepas tu operasi ya, tolak 350 gram sama dengan. Okey, jom kita selesaikan dalam bentuk lazim. Supaya lebih berhati-hati, kita jarakkan nilai setiap digit tu. Tolak 350 gram. Ini gram, sifar tolak sifar, sifar 5 tolak 5, sifar 3 tolak 3, sifar ini 2. Jadi, jisim
Ayam jantan putih ni lebih 2,000 gram bagus daripada jisim ayam jantan serama ni. Okey, cikgu nak tanya kamu, 2,000 gram bersamaan dengan berapa kilogram? Bagus, kamu masih ingat 2 kilogram. Kalau yang lupa, macam mana kita boleh dapat 2 kilogram? Okey, perkaitan 1 kilogram adalah bersamaan dengan 1,000 gram. Jadi kalau gram nak tukar kepada kilogram, kita kena bahagi 1,000. Jadi 2,000 bahagi 1,000 akan dapat dalam kilogram. Kita potong nombor istimewa, ada 3 sifar, sini pun 3. 2 bahagi 1 sama dengan 2 kilogram. Macam itulah caranya. Soalan tambahan sedikit. Raja Durian ni nak tanya, berapakah kurangnya jisim anak ayam daripada jisim ayam serama? Daripada, ada perbandingan juga dekat sini. Kalau ada perbandingan, kita buat operasi apa? Ya, operasi tolak. Jadi, kita ambil dulu maklumat berapa jisim anak ayam. Ya, 39. Okey, bagaimana pula dengan ayam serawa ni? 350. Okey, sekarang cuba kita buat ayat matematik. Yang mana dulu kita nak letak di hadapan? Ya, kita letak yang lebih besar, iaitu ayam serama ni. 350 gram tolak operasi tadi 39 gram sama dengan. Okay, jom kita selesaikan dalam bentuk lazim. 350 gram tolak 39 gram. Jom selesaikan. Gram, sifar tolak 9. Tak boleh. Ambil dengan sebelah, 5 tinggal 4, dia bagi 1. 10 tolak 9, 1. 4 tolak 3, 1. 3. Jadi berapakah kurangnya jisim anak ayam daripada jisim ayam serama? Ya, 311 gram. Dah dapat jawapan. Siap dah? Okey, sekarang buku teks kamu muka surat 65. Okey, cuba kamu baca ayat matematik yang diberi. 7 kilogram 90 gram tolak 5 kilogram 780 gram. Dan dia nak jawapan dalam kilogram dan gram. Okey, jom kita selesaikan. Mula-mula kita kena buat apa? Ya, buat dalam bentuk lazim. 7 kilogram, kita ambil yang pertama dahulu ya, 90 gram tolak yang kedua 5 kilogram 780 gram. Kamu jangan mula tulis 7 di sini sebab ini ialah nilai, ya, nilai puluh. Jadi kita kena ke depan sedikit untuk nilai ratus. 780 gram. Okey, jom kita selesaikan. Kalau kamu perhatikan kat sini, gram ni yang atas 90, yang bawah 780. Jadi 90 lebih kecil, dia tidak boleh menolak nombor lebih besar. Jadi gram nak buat apa? Ambillah dengan sebelah ni. Bila 1 kilogram bagi 1, dia tinggal 6. Okey, bila dia bagi 1 kilogram, gram akan dapat berapa? Kena ingat, gram mesti dapat 1,000 gram. Okey, jadi 1,000 bila pindah kat sini dapat 1,000 kan? Okey, dia dapat 1,000. Tapi dekat sini dah ada 90. Kat sini dah ada 90. Kamu kena tambahlah 1,000 dengan 90. Jadi nombornya sekarang ialah, jadi nombornya sekarang ialah 1,090. 9 ni dah tak ada. Nombor baru . Okey, jadi sekarang kita boleh tolak sifar. Tolak sifar. Sifar. Ini gram. Okey, 9 tolak 8. 1. Yang ni sifar tak boleh tolak 7. Ambil kat sini. Sini 10. 10 tolak 7.
3. Okay, ni dah tak ada. Okay, sekarang kilogram 6 tolak 5, 1. Jadi, berapa jawapan kamu? 1 kilogram dan 310 gram. Mudah je kan? Jom tengok contoh seterusnya. Jom kita baca dahulu ayat matematik yang diberi. 8 kilogram 62 gram tolak 2350 gram sama dengan berapa? Perhatikan kat sini, unitnya kat sini ada kilogram dan gram, tapi di sini hanya ada gram sahaja. Okey, jadi kita nak buat apa? Kita tukar dahulu 8 kilogram 62 gram ni kepada gram. 8 kilogram 62 gram tukar kepada gram. Okey, kita pisahkan dahulu 8 kilogram tambah 62 gram. Yang kita perlu tukar kilogram ni sahaja sebab 62 ni dah dalam unit gram. Jadi 8 kilogram nak tukar kepada gram, kita kena darab 1000. Kenapa darab 1000 cikgu? Lupa lagi ke? 1 kilogram sama juga dengan 1000 gram. Jadi kalau kilogram tukar kepada gram, kita kena darab 1000. Kalau gram kepada kilogram, bahagi 1000. Okey. Ni yang kita dah tukar ni ialah 8 kilogram sahaja. Okey, yang ni kita tak tukar. Jadi kita tambah sahaja 62 gram. Okey. 8 darab 1000, 8000 gram tambah dengan 62 gram sama dengan berapa? Ya, 8062 gram. Okey, itu kita dah tukar. Lepas tu barulah kita boleh tolak 8062 gram tolak dengan nombor yang kedua tadi, 2350 gram. Okey, dalam buku teks kamu ada diberikan contoh yang dah siap. Okey, cuba kamu perhatikan. Jedurian ni tanya, manakah jawapan yang betul? Mana jawapan yang betul? Okay, kita tengok dulu yang ni. 2 tolak sifar betul 2, 6 tolak 5, 1 betul, sifar tolak 3 tak boleh ambil sebelah, 10 tolak 3, 7, 7 tolak 2, 5. Jadi, jawapan ni betul, kan? Okay, cuba tengok yang ni pula. 2 tolak sifar, 2, 6 tolak 5, 1. Sifar tolak 3, betul ke ni? Kat sini salah. Jadi, jawapan ini salah. Jadi, jawapan yang betul ialah 5,712 gram. Okey, kat sini kita tulis 5,712 gram. Mudah je kan? Okey, dah habis contoh kita. Untuk kali ini, okey, jom kita buat latihan dalam buku modul. Okey, kalau tak ada buku modul tak apa, kamu salin sahaja soalan-soalan ni. Kemudian nanti kamu semak dengan jawapan cikgu, okey? Okey, untuk yang ni, kita tukarkan dahulu yang 9 kilogram 60 gram kepada gram bagi dia sama dengan nombor lagi satu ni. Sekarang kita dah boleh tolak. Okey, macam mana kita nak buat ayat matematiknya? Kita ambil nombor yang lebih besar. Mana lebih besar, yang ni atau yang ini? 9,000 ni lebih besar. Jadi, kita 9,000 di depan. Beza kan sebab tu tolak. Okey, jom kita selesaikan. Okey, inilah jawapannya. Macam mana kamu? Okey, cikgu harap kamu boleh buat dengan betul semuanya. Okey, kalau tak boleh, cuba perhatikan balik macam mana cikgu buat jalan kiranya. Okey, lepas ni kamu boleh buat buku aktiviti muka surat 114. Okey,
Cikgu harap kamu boleh mencuba buat dengan betul semuanya. Okey, sampai setakat ini sahaja kelas kita untuk kali ini. Cuba lagi kelas akan datang. Okey, bye. Stay safe semua.